Oke, seterusnya saya nak buat satu perkongsian berkenaan dengan belting, cara tukar belting untuk Toyota Estima 3.0. Oke, untuk belting yang di depan untuk alternator, dia berkongsi alternator, compressor dengan main pulley. Okey, crank pulley ya, untuk. Okey, untuk ni dia pakai 6PK1040. Okey, dia punya belting untuk alternator. Untuk belting ni nanti saya cari ya. Berapa dia pakai ni? Oh, di sini. Di ujung sini sekejap tak nampak. Okey, untuk ni saya dah pusing balik tadi. 4PK880 untuk power steering. Okey, dia pakai motor power steering. Untuk belting ni dia akan kongsi dengan crank pulley juga di bahagian belakang. Okey, kalau untuk tegang dan kendur power steering. Okey, ha, di sinilah kena buka. Okey, nampak untuk adjuster. Ini untuk adjuster. Okey, kalau untuk tegangkan belting ni untuk Toyota Estima ni, ni kalau duduk di depan senang lah. So kena longgarkan bolt ni dengan di atas ni. Sebab ya ni kalau kita longgarkan sini, sini tak longgar, dia tak boleh pergerakan, tak boleh berlaku. Nampak? Ah, ha, dah. Ha, di sini. Dia sebab dia pegang bracket di bahagian belakang. Ha, tu sebab dia punca dia. So kita kena longgarkan yang ni. Okey, baru kita boleh adjust balik untuk ketegangan belting untuk power steering. Kalau untuk alternator di sini, inilah. Ini kita longgarkan. Kalau kita nak longgarkan sedikit je lah ini, lepas tu kita adjust di sini ya. Untuk tegangkan belting alternator. Okey, untuk buka alternator melibatkan kalau kita penukaran alternator, kita kena buka belting ni dulu. Alternator dia kita buka bolt ni. Okey, lepas tu kita kena buka bolt ni. Okey, so kita kena cabut bolt ni keluar baru kita boleh cari alternator dengan kita cabut soket dua ni lah. Alternator. Tapi kalau untuk compressor, okey, sama juga buka belting ni. Kita buka soket ni. Okey, kena buka untuk hose. Ada dua, low dengan high pressure, satu dengan dua. So, and then baru kita boleh buka. Okey. Buka untuk compressor, screw dia 1 2 3 4 5 memegang. Okey, untuk memegang compressor. So, itu saja untuk ni. Untuk crank angle sensor, crank angle sensor, buka bolt ni. Okey. Buka soket ni. Cabut crank angle sensor yang di sini. Okey. Apa lagi untuk seterusnya? Ni dia punya timing belt, saya tak buat lagi lah. Itu hari saya dah buat dah. Saya tak sempat buat video. Okey, nanti kalau semula nanti saya buat kemudian. Okey, untuk seterusnya untuk alternator, starter soket dia di sini dan di belakang sini. Nak buka starter dia, satu bolt di bahagian depan itu dengan bolt ni ada dua biji baru boleh tarik starter keluar. Kalau untuk mounting, okey, mounting ini, okey, mounting satu dua bolt ni, dua dia bagian belakang, satu mounting ni mounting depan dengan tiga. Okey, bracket ni kena buka sekali baru boleh cabut mounting keluar. Mounting ni satu mounting di tepi sebelah timing belt. Ini banyak sikit kerjanya. Di bolt sini satu dua tiga. Bracket untuk power steering kena cabut ni, satu dua tiga. Ni pun kena longgar, kena cabut sekali baru boleh cabut mounting. Tapi bila di kenderaan agak susah sikit lah. Okey, untuk lower arm, okey, lower arm kena cabut mounting sebab
bowl ni dia sangkut dekat tepi. So kena cabut mounting keluar. Okey, sini mounting di bahagian belakang dia pakai bush ya, satu biji. Ni bukan pecah, ni memang dia pegang je, tak ada apa ni. Ni untuk getah tepi. Bush ada satu sini. Okey, untuk mounting di bahagian belakang. Okey, mounting di bahagian tepi ni. Satu, dua, tiga. Pun sama juga, nak kena buka lower. Kalau nak tukar lower arm, kena buka mounting, mounting tepi, mounting gearbox. Okey, ni pun ada mounting untuk body. Okey, bowl dia nanti nak kena isi grease sikit. Okey. Ada 4 biji. So kena check sekali ya. Ini untuk stabilizer link punya bush, dah tukar. Bush ni bush terrain rack. So far okey lagi. Okey. Ni bush settle. Okey, ni untuk hose power steering. Dia penyambungan di sini. Selalunya dia ada pecah di sini. Dia akan masuk ke sini. Hose power steering. Okey. Yang di sini sebab saya punya 4 wheel lah, dia ada lah untuk transfer box. Okey, kalau 2 wheel punya tak ada lah. Okey, getah ni tukar. Getah untuk stereo rack. Stereo rack. Apa lagi? Oil filter dia pakai D4 ataupun D2 boleh pakai. D4 besar sikit, D2 dia pendek sikit. Panjang pendek lah.